Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dan Muliakan Allah SWT, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, kembali setelah beberapa waktu kita tidak sempat untuk melaksanakan siaran langsung atau live dalam pembahasan kita setiap pagi Jumat. yaitu membahas tentang faedah-faedah sejarah Islam, di mana pembahasan kita yang terakhir adalah bicara tentang masa kehidupan Syaikhul Islam Tamiyah yaitu pemerintahan Bani Abbasiyah yang sudah fase yang kedua yaitu berpindahnya kekuasaan ke uh, ibu kota kekuasaan Bani Abbasiyah yang kedua ini itu di uh, fase kedua ini di Al qahirah ya. Kemudian sampai kita dalam masa pembicaraan yaitu masa rentang waktu kehidupan Charles Lindbergh. Nah, karena kita bahasnya topik tentang kehidupan beliau dan juga membahas tentang tuduhan-tuduhan kepada beliau sangat penting rasanya karena topik ini memang uh, lagi sedang begitu hangat-hangatnya ya dibicarakan di berbagai sentreo dunia bukan hanya di negara kita sebenarnya. Di mana uh, orang-orang yang terusik uh, dengan Kritikan-kritikan beliau, mereka membuatkan tuduhan-tuduhan palsu atau memperbalikan perkataan-perkataan beliau. Maka melalui berapa majlis yang akan datang kita akan mencoba mengambil faedah dari salah satu kitab yang tulis oleh uh, penulis ya kontemporer yaitu uh, berjudul Dawa Al Munawwinya di islam temanya dan ini dikumpulkan beberapa tuduhan-tuduhan bohong. Uh, atau orang-orang yang benci terhadap sistem demia, nah di situ beliau memaparkan fakta-fakta kebohongan orang-orang menuduh beliau tersebut. Semoga uh, pembahasan ini dapat mencerahkan ya kepada orang-orang yang tidak tahu hakikat dari uh, opini atau kedustaan kedustaan yang disebar tersebut, agar uh, tentu kita di sini adalah pertama tujuan kita menyelamatkan kaum muslimin baik yang zolim maupun yang dizolimi karena Rasul kita salam salam, bukan Alaihi Wasallam unsur akhokah zolim atau maduluman ya perbaiki tolong saudaramu baik yang zolim maupun yang dizolimi kereta itu para sahabat bertanya kita mengerti ya Rasulullah menolong saudara kita yang dizolimi namun kita tidak mengerti bagaimana bentuk mencegah orang menolong orang yang zolim gimana maksudnya kata Rasulullah tahjiru wa an zulmihi yaitu menolong orang yang zolim itu mencegahnya dibuat kezoliman nah di dua sisi inilah kita ingin Uh, menjelaskan kepada masyarakat Islam kepada kaum Muslimin uh, hakikat dari tuduhan-tuduhan tersebut agar uh, mereka tidak uh, apa namanya terprovokasi atau tertipu dengan tuduhan-tuduhan tersebut sehingga mereka juga berbuat zalim yang pada hakikatnya nanti mereka akan merugikan diri mereka di akhir kelak ketika tuduhan-tuduhan tersebut uh, tidak uh, merupakan suatu sesuai yang kenyataan tentu akan dihisap oleh Allah swt makanya wa may yudil maktasab faqad ihtamal buhtan kata Allah Subhanahu orang yang menuduh seorang kaum muslimin menyakiti seorang muslim tanpa ada dosa yang salah kesalahan yang dia lakukan maka dia sungguh telah melakukan suatu kebohongan dan dosa yang sangat nyata nah kemudian juga menolong saudara kita yang zalimi yang dizalimi adalah tentu di sini adalah uh, kaum muslimin para duat yang mencoba mengambil faedah-faedah -fa dari kitab selisih talmiya lalu mereka dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Nah, ini yang diantara melatal berakain kenapa kita uh, dalam pelajaran sejarah Islam ini lebih panjang membahas masalah ini karena memang salah satu tokoh yang fenomenal ya, yang sangat luar biasa uh, di kalangan dunia Islam itu dari semenjak masanya beliau sampai hari ini. Jadi beliau ini adalah seorang ulama yang fenomenal dari istiad-istiad yang beliau dan pemikiran beliau dan juga karang-karang beliau ya uh, dari situlah ya, kita mencoba ingin membahas uh, lebih rinci sekilas tentang tuduhan tuan itu ya semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. lupa pula di awal hari yang penuh berkah ini sebenarnya yang selalu kita sampaikan dan nasihatkan, agar kaum muslimin hendaknya pemirsa dan pendengar membiasakan diri memperbanyak mengucapkan salam salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul kita Shallallahu Alaihi di hari yang penuh berkah ini memotivasi umatnya agar uh, memperbanyak ya kepada beliau. Sungguh bersalat kepada Rasul SAW akan banyak sekali hikmah dan pahala keberkahan yang akan dari seseorang tersebut. Pemirsa dan pendengar, Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, uh, sekarang uh, pelajaran kita ini disiarkan langsung dari uh, sekolah tinggi ya atau yang sedang berproses menuju uh, Institut Agama Islam Imam Syafi'i atau IAI IMSyah yang lagi dalam proses berpindah status dari sekolah ini menuju institut dan kami mohon doa antum semua semoga Allah mudahkan proses ini dan kampus ini dapat uh, lebih berkembang lebih maju lagi demi melayani kebutuhan pendidikan dari sekolah-sekolah dan pondok-pondok pondok kita Ya, yang akan menampung generasi muda kita untuk melanjutkan perjuangan para ustadz-ustadz sekarang yang telah lanjut usia, yang telah banyak uzur, gitu. Kita butuh generasi-generasi yang siap melanjutkan tokoh estafet perjuangan dakwah sunnah di Nusantara ini. Jadi itu yang pertama, jadi sekarang ee, siaran kita ini dipancakar langsung dari studio mini ee, sekolah tinggi imam syafi'i pekanbaru atau insyaallah IAI Imsyah Institut Agama Islam uh, Imam Syafi'i Pekanbaru. Ini uh, informasi terbaru bagi para pemirsa dan pendengar semua. Semoga uh, segala upaya dan usaha yang kita lakukan diridai Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar dan pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas yaitu pertama yang dibahas ini itu kita sudah bicara ya tentang sekilas biografi beliau, bagaimana perjuangan beliau dan juga tulisan-tulisan beliau, cobaan dan ujian yang beliau alami dalam kehidupannya. Beliau, Charles, ini, para ulama kita menyebutkan, menyanggah, membela seorang ulama itu sangat penting dari celaan-celaan orang-orang yang menjatuhkan kemartabatan dan kehormatan mereka. Kenapa? Karena sebenarnya yang ingin dijatuhkan oleh para pembenci, yaitu bukan pribadinya, tetapi adalah dakwah yang diemban, dakwah yang dibawa itu akidah yang disebarkan oleh uh, seorang ulama tersebut makanya uh, salah satu uh, cara dari penentang kebatilan atau yang membenci kebenaran mereka itu pertama menyerang personal 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 yang membawa bendera menyuarakan akidah yang benar menyuarakan ya sunnah rasulullah saw ini yang mereka serang personalnya dulu dijatuhkan karena dengan dijatuhkan uh, itu tentu dia ilmunya ataupun uh, keyakinan yang diajarkan kitab-kitab dia tulis dengan sendirinya bisa di di, di dijatuhkan. Nah, ini makan ini bagian salah satu perjuangan. Makanya ulama-ulama kita dahulu kenapa mereka sangat membela sahabat Nabi dari celaan orang-orang Syi'a Rafidhah? Karena memang tujuan mereka sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zuhri tujuan mereka ya ta'anu fi syuhurina di quran wa sunnah tujuan mereka mencela para sahabat itu tujuannya bukan sekadar mencela sahabat tapi ingin uh, membatalkan al-quran dan sunnah maka itu waspada uh, jika ada kelompok-kelompok ya uh, yang suka mencela menghina para ulama ini perlu kita waspadai karena hakikat dari keinginan dan tujuan mereka dari mencela para ulama tersebut bukanlah Uh, pribadinya yang diserang tapi ada ilmu yang beliau sebarkan akidah manhaj ya dakwah yang beliau emban nah dari itulah para ulama-ulama ya sangat menjaga kehormatan para sahabat nabi karena bila mereka itu yang dicelah berarti agama ini roboh karena yang menyampaikan Al-Qur'an sunnah kepada umat siapa setelah Rasulullah SAW ada para sahabat kalau para sahabat itu yang dikafirkan ya yang dikatakan fasik pengkhianat segala macam tentulah Uh, mudah setelah itu akan mengatakan bahwa apa yang mereka riwayatkan apa yang mereka sampaikan adalah penuh dengan kebohongan kedustaan perubahan kelicikan semacamnya dari itulah uh, selalu para ulama-ulama membela ulama-ulama yang selalu dihina dicaci maki oleh orang-orang kelompok yang ingin merusak Islam uh, baik dari luar maupun dari dalam maka itulah diantara motivasi kita kenapa kita harus menjelaskan hakikat kebenaran kepada umat. Yang pertama, menyelamatkan orang-orang yang berbuat zalim akan berhenti dari kezalimannya. Mungkin mereka tidak mengerti, tidak mengetahui hakikatnya, maka kita informasikan se dengan sebaiknya. Demikian pula yang dizalimi tentunya. Yang dizalimi adalah orang-orang yang sekarang dituduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan. ya Mereka mengatakan tidak sumbernya adalah kitab-kitab ilmu Premiya ada segala macamnya. Sehingga banyak sekali hal-hal negatif atau tekanan dan juga intimidasi ya bagi sebagian kaum muslimin yang uh, berupaya mengambil faedah dan ilmu dari kitab-kitab Salistomia karena sebetulnya bukan kitab Salistomia saja yang mereka pegang tetapi karena pemahaman dan uh, akidah yang dibawa Salistomia ini merupakan kesimpulan juga dari ulama-ulama terhulu tentu uh, apa namanya ulama-ulama uh, tersebut ya dengan sendirinya juga uh, termasuk hal-hal yang ditolak sebenarnya maka dari itu Uh, apa yang disampaikan oleh Syaikhul adalah sesuai dengan keyakinan ulama salaf. Jika kita tolak itu, berarti sama dengan menolak keyakinan ulama salaf dan beliau yang mentahrir ya, yang beliau menjelaskan lebih gamblang kepada kaum muslimin dan bagaimana harusnya manhaj beragama, metode beragama yang benar di dalam Islam itu. Taib. Uh, ini kita bahas mabahsul awal. Mabahsul awal ini bicara tentang uh, pembagian orang-orang yang membenci. Salih Salam ini ada sebenarnya uh, berapa kelompok. Ada berapa kelompok. Ada yang dari kelompok Muqallidah dari kalangan mazahab, mazahib. Jadi, mazhab, mazhab. dari para pengikut mazhab-mazhab yang fanatik kepada imam-imam mereka ketika Syekh Islam temia itu mencoba mengkritisi pendapat-pendapat ulama yang um, lemah dalilnya ya atau mengungkapkan pendapat-pendapat yang lebih dikukung oleh dalil Kemudian bertentangan dengan Imam mazhab mereka. Mereka menganggap dengan tujuan sel temia itu adalah tidak meng... Uh, di antartura yang santai itu dikatakan keluar dari mazhab yang empat, gitu. Padahal Beliau sendiri bermazhab Imam Hanbali. ya. Tetapi, tuduhan-tuduhan itu di, di, didoncar, dilontarkan oleh mereka demi untuk Imam lah, ya. Tapi Beliau, walaupun bermazhab hambali Beliau tidak fanatik dengan perkataan personal ulama-ulamanya, gitu. Tapi... ulama Ahmadi sendiri kan para juga punya perselisihan. Bukan ulama Ahmadi, ulama Syafi'i, ulama Maliki, dan sama mereka juga ada perselisihan perbedaan-perbedaan pendapat. Maka beliau dengan melihat dalil-dalil, beliau berupaya memilih pendapat-pendapat lebih akurat dalilnya, yang lebih fak, apa namanya, faktual dalilnya, itu yang beliau kuatkan itu. Sehingga para fanatisme mazhab uh, yang pertama itulah yang mereka tidak bisa terima. Ini yang kemarin kita sebutkan sebab-sebab sebagian di antara menyebabkan beliau di Tangkap, disidang, dan soalnya dengan, soal dengan tuduhan-tuduhan fitnah tersebut dianggap, perkataan beliau keluar dari madhab yang empat, padahal tidak sebenarnya. Tapi, uh, para mukallidah, fanatis-fanatis ini yang membuat tuduhan-tuduhan yang sesuai dengan fakta. Nah, yang kelompok lain adalah ahlul kalam, ahlul kalam, dan segala tingkatan mereka. Karena beliau banyak sekali mengkritisi, uh, apa namanya, pendapat-pendapat ahlul kalam ya pendapat ahli kalam ya yang menggunakan logika logika semata dan logika luka itu melangkahi dalil-dalil agama menyimpang dari dalil agama ini yang beliau kritisi ya sebagaimana buku terutar anak keluar nakal an itu merinci sekali yaitu beliau membantah tentang orang mencoba mempertentangkan antara dalil wahyu dengan dalil akal nah dan itu beliau tulis kitab sekitar 8 jilid kalau nggak salah besar sekali ya beliau dan di situ beliau kupas berbagai hujah-hujah al-mutakallimin orang-orang al-kalam di dalam takwilat takwilat mereka. Nah. Kemudian kelompok yang lain adalah amutasawifa. Ini, ini itu sebagian ulama-ulama tasawuf yang mereka ekstrim di dalam bertasawuf tadi Menyebabkan sebagaimana yang sebagian meyakini uh, hululi, uh Allah bersatu menunggaling dengan makhluk atau Allah bersatu dengan uh, jasad seseorang yang soleh dan semacamnya. Nah ini di antara kelompok ini juga memusuhi beliau karena beliau juga mengkritisi berbagai hal-hal yang berlebih-lebihan ya di dalam magulu ya atau dalam ibadah mereka ataupun dalam e, mengkultuskan guru-guru mereka sampai pemanya e, meyakini guru-guru mereka itu adalah mengetahui hal-hal yang gaib dan melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan kadang-kadang di kuburan-kuburan mereka ini juga dikritik oleh beliau. Nah, ini juga yang menyebabkan beliau uh, apa nama mendapatkan uh, tantangan dari kelompok ini. Kemudian yang lebih berat lagi sebenarnya adalah kaum Syiah ofidoh yang beliau banyak sekali mengkritisi pemahamannya dalam berbagai tulisan beliau, terutama kitab beliau yang sangat besar dan fenomenal itu kitab Minhaj Sunan Nabawiyah. Taib. Maka tidak dipungkiri memang ya uh, yang namanya mengajak kebenaran, menyerusukan kebenaran tentu akan mendapatkan hambatan dan tantangan dari para penolak-penolak kebenaran tersebut. Kenapa? Karena tokoh-tokoh dari pembawa pemikiran tersebut mereka akan kehilangan jamaah. Kalau kehilangan jamaah berarti akan kehilangan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Baik ketenarannya, baik dari sisi honornya dan lain sebagainya, tentu itu akan mengurangi jamaah mereka yang berefek kepada uh, urusan-urusan duniawi lainnya ya, termasuk tentu urusan uh, priuk lah bahasanya ya, urusan dapur dan urusan uh, ngepul atau tidaknya, ini juga berpeluang, ini di dalam sejarah sudah pernah kita jelaskan ya ketika majelis-majelis sunnah itu makmur, ramai pengajiannya dan kemudian ketika majelis-majelis yang berbau dengan alir-aliran dan ajaran-ajaran menyimpang dari sunnah itu sepi, tentu para apa namanya isu pengusung dan para pembelanya tentu akan merasa terusik dengan hal itu karena sudah tidak lagi seramai biasanya acara-acara kenduri-kundiri segala macam itu akan menyebabkan mereka kekurangan pemasukan tentunya urusan-urusan lainnya. Dan ini ini tidak dapat dipungkiri ketika masyarakat mulai cerdas dalam beragama, ketika masyarakat mulai bertanya dalil, ketika masyarakat mulai bertanya bagaimana sunnahnya. Nah, ini ini yang sekarang ini yang menyebabkan ya yang membuat uh, secara umum dalam sepanjang sejarah dakwah itu yang menyebabkan kadang-kadang munculnya isu-isu yang mulai terbakangi tuduhan-tuduhan dusta -tuduhan tersebut. Dan mereka dalam menyikapi perkataan-perkataan Shalom Tamiya ini, Aima dalam kenyataan yang dusta bohong tidak pernah di, di, dikatakan sama sekali Shalom atau mereka mempelintir, atau mereka salah paham, atau mereka memang sengaja me, me, tidak mau memahami, itu nih antaranya. Baik. Uh, secara umum, ya mereka adalah orang-orang yang tadi yang kita sebutkan, kelompok-kelompok yang sangat, uh, apa namanya? menentang dakwah beliau tadi yang kita sebutkan kelompok-kelompok tadi mulai dari kelompok muqallidah tentunya bukan orang yang bermazhab ya karena orang bermazhab itu ada yang bermazhab dan cerdas ya tidak fanatik buta tetapi dia cerdas dan bermazhab dan ini yang diajak oleh Syekh Islam yang kaum muslimin agar dalam bermazhab itu bukan berarti harus kita mengikuti 100% semua perkataan ulama mazhab tersebut ya Uh, tetapi yang kita ikuti adalah pendapat-pendapat uh, mereka yang mereka bawakan dalilnya yang mereka memiliki dalil yang uh, apa namanya yang kuat dan seterusnya. Taip. <coughs> uh, di sini diungkapkan ya oleh murid beliau ya tentang bagaimana oh, kenapa Salih Salam itu dimusuhi ya, oleh kelompok-kelompok tersebut ya disebutkan oleh murid beliau Abu Hafsin Al Bazar ya ya tentang bagaimana Muayyashah wa qurbin jadi bagaimana beliau hidup bersama Salih Temia dan juga kedekatan beliau menggambarkan kondisi para penentang dakwah sel Temia ini, ya atau orang-orang yang memfitnah beliau ini dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar tersebut. Beliau menyebutkan mengungkapkan dalam sebuah ungkapannya, walam jazal mubtadiuna ahlul ahwa selalu lah senantiasa para pelaku bid'ah, para pengikut hawa nafsu, wa aqilud dunya biddin, mereka yang mana menjadikan agama sebagai media untuk mendapatkan dunia, memakan dunia dengan agama, ya. Muta'adidina ya mutanashirin fi adwanihi jadi mereka ini kompak ini kompak daripada berbagai kelompok-kelompok yang kita sebutkan tadi mereka kompak saling membahulah di dalam memusuhi dakwah Islam tamiyah Badilina was'ahum bis'a'i fil fatqi bihi ini gambaran al-Bazzar ya benar-benar mereka mengorbankan segala usaha dan upaya mereka untuk bil fatqi bihi maksudnya apa untuk menghabisi salaf tamiyah ini mutakharrisin 'alaihi al-kadhiba as-sarah jadi mereka betul-betul membuat dusta tuduhan-tuduhan yang nyata ini adalah murid beliau murid Salustius yang menggambarkan bagaimana orang-orang tersebut berperilaku terhadap Salustius mutakhaliqin 'alaihi ya mukhtaliqin 'alaihi jadi mukhtaliqin itu membuat dusta-dustaan terhadap beliau wanasibina ilaihi ma lam yaqulhu wa lam yanqulhu nah ini Dan beliau orang-orang menud, tersebut menuduhkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Islamia dan juga tidak pernah dinukil oleh Islamia. Ini gambaran-gambaran orang yang mengusui Islamia. Dan hari ini juga demikian ya. Mereka suka uh, mempelintir perkataan-perkataan uh, para ulama-ulama ya para da dai yang mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW kepada akidah sahihah atau mereka kadang-kadang karena kebodohan mereka dengan ajaran agama kadang-kadang menganggap itu adalah paham radikal umpamanya ya bersikap orang uh, jenggot celana cingkrangan, tidak mau bersalam dengan non mahram dianggap itu adalah radikal atau berpendapat uh, haramnya nyanyi itu dianggap radikal ini sebetulnya orang yang tidak paham ajaran Islam ya lalu mengkait-kaitkan pemahamannya yang rusak itu dengan dengan uh, masalah yang lagi Dijadikan sebagai booming untuk menghantam pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan mereka Kita tidak mengkiri memang di sana yang radikal ada, tetapi yang radikal bukan. Begitulah pemahamannya Radikal itu adalah memahami agama ini melampaui batas yang digariskan oleh agama Itu dengan sikap gulu dalam beragama, itu yang radikal Kalau orang menjalankan ajaran agama sesuai dengan tuntutan agama, dalam itu bukan radikal Perbedaan-perbedaan ya, pendapat antara ormas dengan pendapat fukoha nah, itu, itu bukan dalas alasan untuk dijadikan sebagai menuduh pihak yang lain. Ya, berpaham radikal, Taib. Taib. Jadi, kata beliau, Abazar menyebutkan dan menisbahkan kepada beliau secara ini apa yang tidak pernah beliau ucapkan dan tidak pernah pernah beliau nukil dalam kitabnya. Walam yujad lahu bi Bahkan tidak ada uh, goresan beliau tentang hal itu, yang tidak pernah ditulis oleh beliau. Hal itu wala ujidalahu fihi tasnifun wala fatwa dan tidak ada sebetulnya tulisan beliau bicara seperti itu juga tidak ada fatwa beliau seperti itu nah ini seperti tuduhan pemanya di antara tuduhan yang sebutkan contoh-contoh ya bahwa anti ziarah kubur barang beliau menulis sendiri tentang kitab ada adab ziarah kubur kok dituduh anti ziarah kubur Ya sama dengan di masa kita sekarang ini ketika kita menggambarkan kepada masyarakat berselawat pada Nabi itu adalah hal yang sangat ya dianjurkan dalam ajaran agama kita yang mulia dan ada dalil ini begitu banyak umpamanya. Kemudian ketika kita menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah dalam uh, berselawat tadi hal-hal yang tidak uh, bagian dari selawat itu sendiri. Nah, mereka menganggap bahwa kita orang anti selawat. Demikian pula sebaliknya kita kita menjelaskan Mana ziarah kubur yang masro, mana ziarah kubur yang memnu, yang disyariatkan, mana yang tidak disyariatkan, mereka juga mem mempolitisir dan mem membalikkan fakta mengatakan orang ini anti ziarah kubur. Demikian pula, ketika kita menjelaskan bahasan-bahasan tentang tawasul, bagaimana tawasul yang disyariatkan, mana tawasul yang tidak disyariatkan, bahkan tawasul yang berbau kesyirikan, nah, lalu mereka akan buat uh, apa namanya, semacam uh, pemutar balikan fakta mengatakan ini malah orang anti tawasul. Nah. Dan inilah banyak sekali ya di tengah masyarakat-masyarakat yang di, di, dipropagandakan oleh sebagian kelompok yang yang mereka tadi me, terusik dengan keramaian acara-acara ritual-ritual agama yang tidak sesuai dengan sunnah itu, nah itu mereka gunakan untuk sebagai pen, senjata menjatuhkan uh, lawan yang berbeda pendapat dengan mereka. Nah, sampailah nanti dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang lainnya gitu ya. Taib. Bahkan kata beliau wala sumi aminhu fi majlis dan bahkan tidak pernah juga didengar dari mulutnya sallallahu alaihi dalam majlisnya enggak pernah. Atarahum ma alimu annallaha sa'ilahum. Ah, annallaha sa'iluhum an dzalik. Sa eh? sa Tidakkah yang kau mengetahui melihat mereka itu mengetahui apa di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap hal ini, demikian? Tidakkah mereka yang menuduh, yang memfitnah, ya membuat kedustaan-kedustaan itu menyadari bahwa mereka akan ditanya di akhir kelak wa muhasibuhum alaihi bahwa Allah akan menghisap mereka inilah nasihat dari Imam Al Bazzar kepada para orang-orang yang suka membuat kedustaan membuat fitnah ya membuat propaganda dan segala macam terhadap dakwah sunnah dakwah yang mengajak kepada ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya nah ini tidakkah mereka menyadari nanti dia kelak kelak mereka akan dihisap. Ya. Wa masami ukal Allah taala, ta tidakkah mereka pernah mendengar? Apakah mereka tidak mendengar? Bagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya? Nah, lalu beliau menukilkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi: Walakad khalaq nahl insan wa nahlu ma tuas Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisik-bisikkan di dalam dirinya ya, apa yang terbetik dalam jiwanya Allah Swt tahu tahu. Wanahnu akrabu ilmin habil warid al kata Allah Swt kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Ia telah kal mutalakian yang yaminu an yaminu an shimali qaid ketika dua orang malaikat itu berada di sekitar mayat tadi di kiri dan kanan mereka duduk. Ya, ma'yal fadu min kaulin ilah dari rokibun atid. Tidak satu ungkapan, satu kalimat pun yang dikatakan oleh seseorang kecuali itu ada malaikat rakib dan atid yang mencatatnya. Apalagi subhanallah kedustaan-kedustaan hari ini luar biasa yang mungkin berdustanya pada tahun 2010 sampai 2020 masih menyebar, masih diputar, masih di dan seterusnya. Betapa dosa jariahnya akan selalu bertambah. Ya, maka hendaknya setiap orang yang mau berkata, mau berbicara, mau mengungkapkan sesuatu ingat yaitu ayat yang mulia ini ma yalfidhu min qawlin tidak satu kalimat pun tidak satu kata pun yang keluar dari mulut seseorang illa ladaihi raqibun atid kecuali ada malaikat yang mencatatnya raqib dan a dan atid baik tentu ini adalah sebetulnya jika kita pegang ayat ini ya bukan maksudnya sekedar berkata bohong saja tapi berbagai hal yang lain Hendaknya kita hadirkan ayat ini dalam kehidupan kita setiap detik agar kita terhindar dari memfitnah, mengadu domba, namimah, bergunjing, ya dan apalagi menuduh uh, dengan tuduhan-tuduhan yang bohong dan segala macamnya. Bala wallahi mereka tahu ni ayat ini walakin ghalaba alaihim ma fihi min al ithar dunya. Bukankah mereka tahu ayat ini? Kata Imam Abazar mereka tahu ayat ini. Tapi yang menyebabkan mereka kenapa? Mereka lebih memena, memilih kebahagiaan dunia dari atas akhirat. Wal amalu lil ajila dunal ajila. Beramal untuk hal duniawi dan bukan untuk hal yang akan datang itu hari akhirat. Falihada hasaduhu. Karena itulah mereka hasad kepada sel Islam Tamiya. Wa abagaduhu. Dan mereka membenci sel Islam Tamiya. nihi, Ya, mubayyinuhum wa karena beliau berbeda dengan mereka dan menyelisih mereka. Taip. Kemudian setelah itu uh, penulis menyebutkan uh, bagian pembagian dari orang-orang yang musyrik Contoh disebutkan salah satu di Muqallidah dari Karam fuqaha dan faraqah di zaman beliau ya, maka beliau menyebutkan di sini faqad kana min fuqaha al fi asrihi Ya, Jadi kebanyakan daripada uh, kalangan madhab Muqallidatun ya Kebanyakan dari kalangan ulama-ulama madhab Yang di masa beliau ya Yang di masa beliau Yaitu para qadinya adalah orang-orang yang muqallidah Fanatik buta Nah mereka melihat Yaron al-khuruj an-akwa li'am madhahibim jurman Mereka berpendapat Memiliki pendapat berbeda dengan pendapat imam-imam mazhab mereka Jurman merupakan sebuah dosa, musa kesalahan, kekeliruan, penyimpangan itu mereka nilai bila berbeda dan pendapat imam mereka. Yuk hadu alaihi fa'iluhu, maka orang melakukan adalah harus disikapi. Harus disikapi dan harus di, diberi pelajaran. Baik. wakat afta Nah, di sini contoh disebutkan ketika Syams Tamiyah dalam masalah talak pernah berfatwa. Ya, walam lam yakunta biha asr minha wa yang dimana di masa itu fatwa itu tidak dipakai, ya, e, tidak jadi, tidak familiar gitu. Jadi, ulama-ulama yang di zaman beliau itu berfatwa beda dengan fatwa yang beliau fatwakan. Nah, contoh masalahnya adalah bersumpah dengan talak. Sheldstone Islam tamia di sini, perbedaan beliau adalah jika seorang bersumpah talak, itu talaknya jatuh. Itu pendapat jumhur ulama di masa beliau nah ketika beliau mengatakan kalau niatnya bersumpah itu tidak jatuh talak tapi kalau niatnya mentalak ya jatuh talak nah beliau di sini me, me, merinci hal seperti itu gitu maka ya masalto halfi bet tolak yaitu masalah bersumpah dengan talak idak kau sedar halifu b yamin kalau tujuan orang bersumpah tadi untuk bersumpah saja kok kau tolakan maka talaknya nggak jatuh ah itu di antara masalah yang di sebenarnya kan masalah-masalah khilafiyah yang sebelum sistemnya sudah ada perbedaan ulama gitu maksudnya. Tetapi sampai hari ini juga ya hal yang sama itu para muqallida, para panatik-panatik ini dengan pendapat-pendapat ormasnya atau madhabnya dia memanfaatkan kekuasaan hukum. Sampai hari ini juga demikian gitu biasanya. Ya, penegak hukum pun yang bisa ya, mereka pengaruhi gitu. Maka di antara saat itu dia ya, mereka pengaruhi penegak-penegak hukum Penguasa ya menganggap Salafistam telah keluar dari uh, pendapat empat mazhab. Nah itu tuduhan yang dituduhkan kepada Salafistamnya saat itu. Baik. Uh, kemudian itu yang contoh masalah dengan talak ya hukum fikih yang memang wajar di situ berbeda pendapat dan Salafistam membedakan antara orang niatnya bersumpah itu untuk uh, mengatakan bersumpah dengan talak itu untuk bersumpah dengan orang yang niat untuk menalak. Nah itu beda. Bila membedakan. Kemudian juga beliau merojikan pendapat tentang orang mentalak tiga sekaligus jatuhnya satu. Nah itu berbeda juga dengan jumhur ulama-ulama di masa itu. Mereka menganggap kalau orang mentalak tiga istrinya langsung jatuh tiga. Nah, beliau ini sudah khilaf ya, bukan khilaf dibuat Losalistem Tamia. Sebelumnya sudah khilaf para ulama. Sudah banyak khilaf sebelum itu. Cuman beliau di masa beliau itu lebih condong pendapat ini karena melihat dalil itu lebih kuat. Nah, dan pertama di, dan itu disebutkan oleh para pukaha, bahwa perbedaan pendapat ini di masa Umar bin Khattab mulai ketika Umar bin Khattab melihat orang berbunuh muda mengucapkan talak tiga, akhirnya Umar bin Khattab melanjutkan saja jadikan aja talak tiga sekalian sebagai pembelajaran bagi mereka itu. Sebetulnya di masa Rasulullah SAW di masa Abu Bakar itu dianggap satu. Nah. Kemudian uh, bahwa tala orang muhrim la yaqa. Nah. Bahwa tala orang yang muhrim tidak jatuh wa qala fa rahma qaul muallafatun iddah. Dan juga beliau di sini menulis ya banyak masalah ini dalam tulisan-tulisan beliau dan berapa fatwa beliau. Nah, inilah yang menyebabkan para fatwa-fatwa beliau ini menyebabkan sebagian orang-orang tadi para kudot, hanabila dan lain sebagainya itu mereka kurang serak dengan pendapat Sulaiman Tamiyy ini dan beliau mengukakan dalil-dalilnya dan mulai masyarakat lebih condong memilih pendapat beliau. Nah, tentu akan mengurangi pengaruh kepada kelompok yang menentang beliau. Akhirnya beliau diadukan, dibuat laporan-laporan palsu pada penguasa yang ada saat itu. Nah. Ni dan kemudian kisah-kisah beliau yang menyebutkan beliau ya, uh, apa namanya? Dipanggil, disidang selama macamnya oleh uh, para penguasa saat itu. Taib. Kemudian, ya, dijelaskan di sini oleh penulis, ya, maka uh, disebutkan uh, sampai waktu itu saya salah satu orang kodi dari. mazhab ulama Hanabila berupaya mendekati Syekh untuk menarik patuannya tersebut. Maka ketika itu dia berbicara pada Syekh pada hari Kamis ni di pertengahan bulan Rabi' al-Awwal terbiasani al ya dari tahun 718 maka Syekh menerima nasihat kau tersebut ya karena dia tahu wahala itu adalah uh, untuk meninggalkan uh, perdebatan yang panjang fitnah yang yang tidak baik bagi kondisi muslimin saat itu. nah kemudian pada tahun yang sama ya hari Sabtu awal bulan Jumadil Ula disebutkan tahun yang sama yaitu tahun 718 tadi datanglah surat dari Sultan untuk mencegah sistem Tamiah ya berfatwa tentang masalah sumpah dengan talak tersebut nah kemudian diadakan uh, pertemuan dari Senin nah kemudian uh, Selestamia setelah berhenti berapa saat waktu itu berbicara hal itu kemudian beliau karena takut menyembunyikan ilmu beliau kembali membahas masalah itu pada bulan Ramadan ya tahun 17 719 Hijriah. Nah, ketika itu dikumpulkanlah para kodi semua itu-itu dan dihadirkan Selestamia ya untuk melarang beliau berpatuah. Ini diantara hal-hal yang dilakukan oleh upaya oleh para orang-orang yang tidak senang yang beliau Nah. Kemudian berapa kali ini beliau ini dipanggil oleh para kodi-kodi Untuk berbicara masalah itu Dan akhirnya beliau diputuskan untuk ditangkap Ini yang saya sebutkan, ditangkap yaitu Selama lima bulan, lima bulan, delapan hari beliau ditangkap Sampai tanggal 10 Muharram di tahun 721 Kemudian beliau dikeluarkan Ya kemudian ya kemudian uh, hal itulah menyenangkan para orang-orang yang tadi puas mereka dengan melihat hal seperti itu dari orang yang hasad kepada beliau daripada pu fukuh fuqaha yang mukalida tadi ya karena mereka berhasil menangkap menahan men sendiri dalam masalah hal-hal ilmiah seperti ini nah di mana sya'ul dalam pembahasan itu berpegang kepada dalil dan juga husnul istidlal dan kepintaran beliau dalam mengambil dalil. asar min al hafizata min di sana banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyebabkan menyulut perselisihan eh, Uh, dia sekarang menyulut uh, apa namanya uh, para orang-orang mukalif para fukohat tersebut untuk memusuhi ya di diantaranya adalah ilmu beliau yang begitu tinggi dan beliau terpandang juga dari segi penguasa dan keberanian beliau di dalam menyampaikan kebenaran ya sehingga tidak sedikit orang-orang yang hasad kepada beliau ya uh, sebenarnya yang disebutkan oleh Ibnu Qasir, ya bahwa Sultan Al Malik An-Nasir tatkala kembali kepada kekuasaannya kali yang keduanya ya beliau ingin memanggil Shalih bin dan bertemu Shalih bin Amiyah bertemu keduanya ya berbicara ya uh, untuk uh, penguasa ingin menangkap orang-orang yang sebelumnya memfitnah Syekh Islam Ketika itu Al-Malikun Nasir meminta izin kepada Ibn Tamiyah, Syekh Islam untuk menangkap dan beri hukuman kepada orang-orang yang sebelumnya yang telah memfitnah beliau tersebut. Ya, uh, wa ala dhalik. ya. Atau orang-orang yang mendukung persoalan itu. Illa anam Ibn kecuali saat itu ya akhadha wa ulama. Teminya, tidak tidak menerima tawaran itu untuk diproses para kadi-kadi yang memfitnah beliau. Nah ini ini yang menyebabkan mulianya akhlak beliau menyebabkan beliau sangat apa namanya disegani oleh para ulama-ulama di masa beliau dan juga penguasa melihat bahawa beliau bukan orang yang bersikap per dendam membalas dendam untuk urusan pribadinya. Maka illa an amtiya akhadha bi ta'dhim ha'ula al-qudha wal ulama wa bayan makanatihim wa in kunna la ahad minhum bisu bahkan beliau tidak mau satu pun dari mereka itu diproses atau di atau mendapatkan hukuman dari tindakan mereka yang sebelumnya. Nah, ini bentuk beliau menghormati para ulama-ulama di zaman beliau. Nah, ini yang perlakuan beliau terhadap orang-orang yang berbuat jahat pada beliau, beliau tidak membalas. Ini satu akhlak yang mulia sekali yang beliau tunjukkan kepada orang-orang yang membenci beliau dan juga para penguasa saat itu minta izin untuk memproses karena Al-Malikun Nasir ini adalah mengenal bagaimana keilmuan kedudukan Shalatul Tamiyah. Temen dan ketika itu uh, uh, Raja ini meminta izin kepada Shalatul Tamiyah temen untuk memberikan hukuman kepada mereka-mereka yang membuat uh, onar membuat uh, apa namanya skenario ataupun ya Markus ya makalar kasus untuk memperkasuskan Shalatul Tamiyah. Temen itu mereka Shalatul Tamiyah temen tidak mau Diminta izin oleh apa semua. Ya. Wa ya. lahu bahkan Sulaiman berkata kepada raja, "Idza qatal tahula la tajid ba'dahum mislahum." Jika mereka ini engkau beri hukuman, engkau tidak akan dapatkan pengganti yang lebih baik dari mereka ini. Wa man adani fahuwa fi hallin, fi hillin wa ana la antasir nafsi. Nah ini satu kalimat beliau mengatakan, "Wa man adani fahuwa fi hallin." Orang yang menyakitiku aku halalkan semua. Aku maafkan. ana la antasir nafsi. Saya tidak perlu membela menjaga diri saya. Apa? Membela diri. Nah ini diantara sifat beliau yang begitu mulia ya. Beliau tidak pernah melakukan pembalasan jika diri beliau yang disakiti. Ya maka beliau memaafkan semua orang-orang uh, yang pernah membuat memperkasuskan beliau gitu. Kemudian uh, ini banyak sekitar uh, banyak sekali kasus-kasus lain di sini ya, yang disebutkan uh, disebutkan kisah sini setelah ada perbincangan antar sastrawan dengan uh, suatu raja saat itu dalam sebuah pertemuan umum ketika itu hadir jumlah yang besar sekali para ulama-ulama fuqaha dan qadi dari Mesir dan Syam. Lalu wazir ini, Perdana Menteri, berbicara tentang uh, ahli zimmah. Ahli zimmah adalah non-muslim yang hidup di kekuasaan Islam tersebut. Dan talabahum ayya'udu ila zayyil ladikanu yalbasunahu misla sa'irin nas. Iaitu agar mereka memakai pakaian-pakaian seperti manusia lainnya. Memenggalkan pakaian yang diharuskan untuk membedakan mereka dari salim mereka. Maka ketika itu, Al-Malik Saka ta'ka'anahu yuridu'ain al qudwa' ibda'ir ra'i. Raja saat itu dalam pertemuan itu diam saja, seakan-akan dia menginginkan pandangan dan pendapat daripada qadi dan orang-orang yang memajukan pendapat ingin mengajukan usulan dan pendapat mereka. Wa sakata nas bima fihim fuqaha wa qudha fa lam takallam Semua qadi, para ulama lama yang hadir, tidak nah ada satu pun yang berani bicara. Fa lahum sultan. Lalu sultan ini beda ada qadi, ada wazir, ada malik, ada apalagi uh, siapa lagi Sultan ya Sultan berkata uh, mata kuluna fidalika. bagaimana pendapat kalian ini raja atau ya, Malik ya raja meminta pandangan fatwa kalian pala minta kalam ahadun dan tidak ada seorang pun yang berani menjawab semua Islam rokabatihi. Kemudian Islam tamia, uh, duduk di atas dua lututnya bersimpuh gitu. Katakanlah ma Sultan bicara mintoil. Jadi mendekat kepada Sultan dan bicara dengan Sultan itu dengan sangat panjang sekali diskusi beliau. Warada alal wazir makalahu rad dan anifan. Kemudian beliau membantah pandangan apa yang diucapkan oleh perdana menteri tersebut. Watakalam malai statiu ahadun filman jadi ayaku memislihi. Di mana Sultan ketika itu dalam diskusi itu menyampaikan pendapat yang mungkin orang lain tidak akan mampu mengungkapkannya wala biqarib wala minhu atau dekat dengan pendapat-pendapat yang boleh sampaikan fa hadal hawadis ghairuha asar ba'dhu man kana fi qalbi ghalin wa hasadan ala min tamiyah jadi melihat beliau ini pendapatnya didengar pendapatnya diterima oleh penguasa membuat orang-orang lain yang punya penyakit dalam hatinya menjadi ranking terhadap sistem ya dan mereka melihat nutama ini tasdadu makanatuhu semakin tinggi kedudukannya di, di sisi raja sultan dan perdana menteri. Wa yatafiq sya'nu inda sultan. Berarti dia semakin punya pengaruh di dalam kekuasaan. Ha? Wa tasma'u kalimatahu fataqbalu ya. Wa tasma'u kalimatahu fataqbalu inda walatil umur. Fataqbalu inda walatil umur. Kalimat-kalimatnya, nasihat-nasihatnya, pendapat-pandangannya menjadi hal yang diperhatikan oleh penguasa saat itu. Nah, dan inilah yang menyebabkan apa namanya syalstum Tamiya ya dihasati di atau di, 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 tidak disenangi oleh para puka-puka sebagian yang saat itu tentunya sebagian tentunya baik kemudian uh, dari hal yang kita sebutkan juga sebelumnya di antaranya tadi ahli kalam yang dimana mana syalstum mengupas berbagai argumentasi-argumentasi mereka dan membantah dengan dalil-dalil yang yang begitu Kuat ya dari Al-Quran sunnah maupun perkataan para ulama salaf. Nah, kemudian di antara kelompok lain tadi kita sebutkan ya, ini sebutkan satu kisah ini uh, tentang bagaimana penentangan di masa beliau ya, uh, kita nukilkan suatu kisah ya. Nah, ini suatu kisah ketika beliau menulis kitab beliau Al Aqidah Al Hamawiyah. Al Aqidah Al Hamawiyah ini kitab yang bagus sekali membahas tentang dalil-dalil ulu Allah. Di situ ada pembahasan tentang dalil-dalil ulu, ada dalil-dalil istiwa, ada dalil-dalil nuzul, ada dalil-dalil ma'iyah dan dalil al qurb Karena pembahasan ini terkait secara menyeluruh. Karena ada orang mencoba mempertentangkan antara dalil nuzul dengan dalil ulu, dengan dalil istiwa, atau dalil ma'iyah dengan dalil al-ulu dan seterusnya. Maka beliau bahas di situ fatwa Hamawiyah ini dari dalil Al-Quran kemudian berpindah ke sunnah, kemudian berpindah kepada perkataan sahabat, kemudian perkataan tabi'in, kemudian perkataan dari berbagai mazhab, muafiki uh, dari segi keilmuan ada ulama hadisnya ada ulama fikinya dari fuqaha pun beliau menyebutkan pendapat pandangan dari bagi mazhab dari mazhab Al-Hanafiya, dari para ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama uh, Syafi'i dan ulama uh, Hambali. Nah, itu buku yang sangat itu bagus sekali ya, belum menyusun di situ. Bahkan mereka belum menukil dari para ulama-ulama disebut sebagai ulama tasawuf sekalipun belum menukilkan di situ tentang uh, akidah mereka yang benar tentang ululah. Nah, Kemudian hal ini yang menyebabkan ahlul kalam itu pada tahun 698 itu yang menyebabkan mereka merasa terusik keyakinan mereka. Nah, uh, disebutkan oleh Ibnu Abdul Hadi, murid beliau Tadi sudah kita nukil Al Bazar, kemudian perkata Ibn Kathir, kemudian juga di sini Abdul Hadi menyebutkan, Ibn Adil Hadi menyebutkan, ya maka na ya maluhu ahlul kalam min sudur ala syekh Islam al Jamiyah. Itu tentang bagaimana orang-orang ahlul kalam memprovokasi masyarakat untuk benci kepada Islam Jamiyah. Itu dengan sebab akidah hamawiyahnya, itu kitab yang beliau tulis tadi, Ya, paya fa jawab, alladhi katabahu, ya wa amalu aurakan fi raddihi sa'u sa'a sa shadida ila al wal fuqaha wahidan wahidan wa agharu wa agharu, wa agharu, wa agharu al -kalam, kadhi fahish. mengambil jawab tersebut yang ditulis alaih alaih mereka alaih 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 ya wa amalu Hamawiyah tadi, fatwa Hamawiyah itu. Lalu mereka menulis jawaban-jawaban yang dalam membantahnya. Kemudian mereka bawa ya, berupaya untuk mengaruhi para qaldi dan para fukuhak di zaman itu. Satu persatu disebutkan dalam adil hadith. Dan mem, uh, menjelaskan ya, agarru khawatirahum. Ini bagaimana untuk uh, apa namanya, mempengaruhi mereka. Dan mereka juga waharaful kalam. Mereka berupaya melencengkan Uh, apa yang disebutkan oleh dalam fatwa itu dengan pemahaman yang berdusta. Wa kadzabul Mereka buat kebohongan-kebohongan yang sangat keji sekali. Wa ja'aluhu yaqulu tajsim. Jadi antaranya yang mereka provokasikan, mereka sebarkan isunya, tuduhan itu adalah menuduh Islam itu itulah menyerupakan Allah tajsim, memiliki uh, jasad merupakan makhluk, itu bahasa kitanya. Jadi tuduh bahwa, jadi setelah Al-Kalam ini mem Memling, apa nama istilahnya itu me, uh, menggunakan data fatwa belau untuk memprovokasi itu menyebutkan bahwa belau dan fatwa ini menyerupakan Allah dengan makhluk itulah bahasanya wa nuqad au azza zalikal madhhab ila al ashabihi dan bahwa selestamia menyebarkan pemikiran ini menyerupakan Allah dengan makhluk ini tajsim ini kepada pengikut-pengikutnya dan mengatakan bahwa Islamia ini merusak akidah-akidah orang awam. Nah itu di antara tuduhannya. Ha, uh, Walam Yakob minzali kashay kata Ibn Abdul Hadi hal itu tidak ada sama sekali kenyataannya beliau mengatakan makhluk Allah seperti makhluk merusak akidah orang awam. Wa ayyadulillah ini kata Ibn Abdul Hadi wasau fidali kasyan shadi dan mereka berupaya sekali untuk menyebarkan fitnah-fitnah itu di tengah masyarakat di tengah penguasa. Ini akibatnya kemudian Syekh Islam dipanggil oleh seorang qadi. Ya. Summa talaba qadi al-Hanafi Hanafiyyati ya qadi al-Hanafiyyati min al Syekh ayati Ada seorang qadi dari mazhab Hanafi meminta untuk bertemu Syekh Islam teminya. Lalu Ibnu berkata kepadanya innal aqaid laisa amruha ilaik. Tentang pembahasan akidah-akidah itu bukanlah persoalan ini urusannya kepada kamu. Wa inna sultan innama wallaka litahkuma bainan nas. Engkau diangkat menjadi qadi oleh penguasa untuk memberikan keputusan yang adil dalam perselisihan antara manusia. Wa inkar munkar laysa mimma yaqtasu bihil qadi. Mengingkari kemungkaran bukanlah hal wewenang yang hanya bagi qadi. Mengingkari kemungkaran adalah wewenang setiap orang. Mengkritik pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Nah. Fa fari al-dhalal al bi hadzal jawab. Ya, Fa'agharu sadar qadil hanifi ahatta tamma lahum ma yuridun. Nah, lalu jawaban itulah diperintir oleh orang-orang al-kalam tersebut dan mereka menanamkan rasa kebencian di dalam diri para fukuh-fukuh tersebut terhadap salib salam tamia. Nah, maka Duk Qadi tersebut memerintahkan untuk disampaikan kepada uh, apa namanya masyarakat menyampaikan Yunadi fi balad bi putalai aqidah minutumiyah untuk menyatakan tentang sesatnya atau batilnya akidah Ibn Taymiyyah. Ha, di, di, di setelah di, di pengaruh Qadi Hanafi tadi. Pernah dia fibat di balad. Lalu ya, disebarkanlah opini itu di sebagian daerah. Ya, wa ma alima walil balad bidzalika hatta ha habba li nasrat ibn tamiyah fa ta'ifatun. Ya. Kemudian uh, tatkala penguasa suatu negeri yang tersebar isu tersebut dengan hal demikian, maka penguasa tersebut berupaya membela Sulistam Temia, ya. Lalu orang yang menyebarkan isu opini-opini sesat tersebut diberi hukuman oleh Amir atau kalau kita bupati atau camatnya lah kan menyebarkan isu bohong tersebut. Nah dan kelompok-kelompok menyebarkan isu bohong tersebut. Kemudian ya wa mutawati man kana fitnah juga memanggil setiap orang-orang mencebarkan fitnah tersebut. Nah, itu yang diperintahkan oleh seorang bupati tadi atau camat tadi yang disebarkan isu opini sesat itu di tengah masyarakat dia. Lalu beliau bentuklah semacam petugas Satpol PP untuk mengidentifikasi apa namanya untuk mengikuti untuk melacak meng isu ini siapa yang menyebarkan, siapa orang-orangnya. Nah. Wa qad menggضبًا min amalim hada intiqam minhum tatkala e, fitnah ini menyebar tentu e, di setelah ditangkap para pelaku menyebar kebohongan-kebohongan tersebut nah dan penguasa negeri itu ingin memberikan hukuman kepada orang yang sudah ditangkap faqtafa wahtama akharuna bi ba'd kibar jadi orang yang menyebar-nyebar tadi berupaya mencari e, perlindungan kepada para pejabat-pejabat ya dan bersembunyi ya summa inam tamia jalasa ala adati yaumul jumuah fi dars kemudian selestamia biasa setiap pagi Jumat beliau menyampaikan pelajaran wa kana tafsiru fi qouli ta'ala ketika itu kata Ibn Abdul Hadi ini menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tafsirnya itu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung fa dzakaral al-hilma ya al-hilma Zakar حلم jadi beliau menyebutkan tentang kesantunan, kelembutan wa mai istimalahu fakana dan jalilan ya dan juga menjelaskan bagaimana harus bersikap lemah lembut ya dan hal itu menjadikan suatu tempat mi'a dan jalilan Peristiwa nasihat ini memberikan bekas yang besar sekali dalam menyempurnakan salah tersebut kemudian setelah itu Syekh Islam bertemu dengan qadhi seorang dari Syafi'iyah dari ulama Syafi'i kemudian beliau membacakan tentang akidah Hamawiyah tersebut ya kemudian wa ma ashkala al qadi min ba'd al mawadi dan jelaskan hal-hal yang mungkin kurang jelas bagi qadi Syafi'i ini dalam uh, beberapa tempat yang ditulis Syekh Samtamia falam yahsul inkar alai min al hakim maka tidak ada hal-hal yang diingkari ya dalam kitab tersebut dari penguasa itu Jadi di sini dipanggil beliau bertemu dengan para ulama-ulama Syafi'iyah. Wala mimman majlis wa majlis wa Syafi'i kullu man fi yu'zar. Setelah berhadir dalam pertemuan itu dibacakan kitab beliau Fatwa Hamawiyah tersebut ya, kemudian beliau jelaskan kandungan dan isinya. Ya, kesimpulannya adalah di mana Qadi Syafi'i mengatakan setiap orang yang menjatuhkan kehormatan beliau man takalama fi syekh orang yang menjelek-jelekkan yang menyesatkan yang semacam tentang syekh yu'zar yu'zar itu ada diberi hukuman nah qala ibnu abdul hadi Ibn abdul hadi menjelaskan ba'da dzikri hadil mawaqif setelah menjelaskan kejadian ini waladina sa'u fihi ma'rufuna indana orang-orang yang melakukan itu orangnya kami kenal semua kata Ibn abdul hadi wa inda kulli ahadin dan orang-orang pada tahu siapa yang melakukan itu wa qad istathara anhum hadzal fi'l al-fadhi' telah masyhur perbuatan mereka yang keji ini, ya mereka yang selalu membuat onar tersebut menyebarkan fitnah. Ya, hampir samalah di negeri kita ya, ada suatu kelompok yang memang mereka kerjanya memfitnah, menuduh dan segala macam itu. Jadi di zaman itu ada juga yang sudah tahu nih kelompok-kelompok orang-orang yang siapa memprovokasi membuat kedustaan itu. Ya. Padahal kaman biqaulin atau orang yang membantu menyebarkan perkataan, dia membela mereka itu. Au tasni'in ya atau dengan cara apa namanya membantu mereka baik dengan uh, dorongan ya dalam oh igra'in dengan memberi uh, apa namanya itu uang atau untuk supaya mereka melakukan hal itu oh isarisalatin atau mengirim surat ada pelaku pelakunya oh iftain oh syahadatin kata Ibn Abdul Hadi semua orang-orang yang ikut campur dalam hal itu kami mengetahui apapun peranannya begitulah nah ini diantara hal-hal yang di sistemnya. Jadi ada satu pelajaran ini untuk penegak hukum di negeri ini secara umum. Baik bupati atau para jajaran pemerintahan mulai dari RT sampai ke menterinya ya. Jika ada kelompok yang memfitnah-fitnah, jangan didengarkan dengan telinga sebelah. Artinya apa? Jangan hanya terima, justru pihak saja. Mohon dipanggil pihak antar dan di cross check kedua belah pihak itu, tapi dalam kenyataan yang kita alami di lapangan biasanya pihak yang menuduh ini tidak pernah mau ketemu ketika dipertemukan, nggak mau berani, ber, berani berhadapan tuh nggak berani mereka, karena yang jelas mereka membuat kebohongan akan terbongkar kebohongannya. Biasanya mereka beraninya ketika ini dan kita alami ini sendiri nih, ya kita sendiri mengalami saya pribadi pernah mengalami ketika seorang ini hadir kepada suatu pemerintahan gitu ya dia melaporkan melaporkan kita udah di belakang ini di belakang ini nunggu di mau ketemu nah, ketika kita mau masuk mereka tidak bersedia untuk bertemu dan untuk bicarakan apa yang mereka laporkan tuh tidak ber, berani mereka maka hal inilah yang banyak terjadi menimbulkan kekisruhan ketika ya penegak hukum pun tidak mempertemukan dua pihak yang ber, sedang berselisih ini dengan tuduhan-tuduhan bohong tersebut coba dikelirkan Nah, kalau lihat yang penguasa yang ada di masa Salastam Temia ini, mereka panggil para ulama-ulama yang memfitnah Salastam Temia dan juga Salastam Temia dipanggil dan dihadirkan ulama lain, ya, dan penguasa juga hadir, sultan segala macam, hakim juga hadir segala macam. Jadi jelaskan Setelah itu berkesimpulanlah dari Qadi Syafi'i mengatakan, "Kul man takallafisya yu'zar." Setiap yang mencoba memuatkan fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan bohong, diberi pelajaran, harus diberi hukuman, kata beliau. Karena ini yang biasanya yang menyebarkan tuduhan-tuduhan ini, semuanya adalah lebih banyak tuduhan-tuduhan bohong, tanpa ada fakta-fakta. Terutama terhadap dakwah-dakwah yang mereka cap dengan nama-nama yang untuk menjelekan, ya, dengan sebut dengan wahabi dan segala macam. Kadang-kadang itu sekarang kadang opini-opini yang mereka buat. Kesimpulan-kesimpulan tersendiri. Ya, dan tidak ada fakta dan datanya sama sekali kadang-kadang tapi mereka membuat data-data palsu -data dan segala macam, dan kita e, menemui hal-hal seperti ini berkali-kali, ya. Ketika kita korek cek, mereka tidak mampu memberikan bukti-bukti apa yang mereka tuduhan. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang kekisruhan kekisruhan di tengah masyarakat dalam beberapa dekade terakhir ini, ya. Ketika penegak hukum kadang-kadang kurang berperan, ya, dalam men menyelesaikan masalah ini secara uh, bijaksana hendaknya pihak yang dituduh dengan yang menuduh dipertemukan apa permasalahannya ya apa bukti-bukti yang dituduhkan apa benar dan apa jawaban dari yang dituduh bisa saja orang ini salah memahami ungkapan salah memahami penjelasan dan seterusnya Tapi di sini jelaskan dan Shell mengalami uh, apa namanya tantangan dan siksaan ataupun perlawanan yang cukup berat daripada ahli kalam ini Iaitu ketika beliau juga menulis kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Bahkan beliau diajak untuk berdiskusi berapa kali. Ya. Bahkan beliau pernah juga, <coughs> yaitu di apa namanya Uzia diberikan uh, hukuman atau disakiti beliau pada tahun 705 Hijriah ya, dari Sultan. Ya, kemudian Sultan memanggil semua fukaha dan kadi ya, bertanya kepada Ibn Taymiyah akidahnya. Ya, di Ibn dipanggil fa fa'al al wali zalika fa adar syai' al aqidah lalu dipanggil dihadirkan semua lalu syekh Ibn membawa kitab akidah aqidah wasatiyah wa akhbar hudur annahu kana qad katabaha qabla sab'a sinin takriban Bawa kitab ini telah ditulis tujuh tahun yang lalu kata syekh Ibn ya fa quri' al aqidah fil majlis lalu dibacalah satu dari huruf kalimat demi kalimat akidah yang beliau tulis tersebut ya Kemudian wa akhar mawadi' ila majlis Kemudian darah sebagai pembahasan ditunda untuk pertemuan berikutnya. Kemudian ketika itu hadir namanya seorang Syekh Safiuddin Al-Hindi. Fa naqasha Ibnu Tamiyah katsiran lakinnahu lam yuflih. Ya, dia mencoba membantah Ibnu dalam berapa tempat ya, kesering membantah mencoba mendiskusi Ibnu dengan begitu banyak di tempat-tempat yang dijelaskan dalam kitab tersebut namun tidak bisa mengalahkan ataupun meng 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 mengalahkan hujah-hujah Ibnu karena kama ia sampaikan banyak كثير Katsir menceritakan ya walakin saqiyatuhu ya atau walakin saqiyatu la tamat bahran kata bin Katsir dia itu ketika membantah selahnya seperti orang yaitu e, apa namanya itu orang yang ingin melangkahi lautan ya saqiyatu maksudnya apa e, apa namanya e, atau dia ingin menambahkan air ke lautan istilah seperti itu tidak ada apa-apanya dibanding ilmunya dengan sulistema ketika itu nah semua so, istilahu ala ahadul ya anhu jauh dari kemudian mereka sepakat untuk memanggil orang untuk berdebat seorang yang paling pintar berdebat gitu ya osnel bahas yaitu namanya Kamaludin Ibn Zamlakani ini terkenal sekali ini itu Kamaludin Ibn Zamlakani haitu talal bahs bainahuma cukup panjang sekali diskusi debatnya haitu anfasal hal ala qabul i'tiqad alladhi qara'ahu ibnu taimiyah kesimpulannya adalah semuanya mengakui kebenaran isi kandungan kitab akidah tahawiyah yang ditulis oleh syaikh ibnu taimiyah wa ada sya'il manzili mu'azzaman mukarraman akhirnya syaikh ibnu taimiyah ya pulang ke rumah dalam keadaan sangat terhormat yang sangat dimuliakan kemudian ada lagi pertemuan yang ketiga syaikh ibnu taimiyah ya ya wakanat nihaya dan kesimpulan kesudahannya setelah sampai tiga kali berarti dalam pertemuan masalah kita ini berkumpul semua para ulama an sama al jamaah atau ala rida semuanya sepakat untuk menerima akidah yang diyakini oleh Syaikhul dalam kitab yaitu al aqidah wasatiyah tersebut. Apa yang menyebabkan terjadinya diskusi ini? Wakan al-Ba'ith al-Hadil Mujalis huwa tahridul min qadil Malikiyah ibnu Makhluf siapa yang mem, 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 apa namanya uh, menggembosi masalah ini uh, atau siapa yang mencoba mengangkat masalah ini menjadi uh, besar begitu itu seseorang qadi dari ulama malikiyah namanya Ibnu Makhluf ya dan juga uh, nasr uh, al membaji ini ada dua orang inilah dia melaporkan ke sultan tentang Selestamia ya bahkan ataijul majlis sabiqah adalah kesimpulan dari semua yang diadukan itu ada yang kita sebutkan ya eh uh, hasil dari kesimpulan dari diskusi-diskusi yang dilalui itu tidak membuat mereka juga kedua ini menjadi puas. Potolah ya. Sultan Ayas Dura Marsuman ya telubuhu Mesir. Ya kemudian mereka berdua juga minta ini ini mempengaruhi Sultan itu tuh untuk meminta menuntutnya ke Mesir. Ya wa muhakamatu fiha dan dia harus di dihakimi di Mesir tersebut. Lalu dilakukan. Lalu Nutemia diminta dari Ibn ke Mesir. Lalu Ibn keluar dari Mesir dari, dari saat itu diantar oleh para murid-muridnya dan sampai pada di Mesir itu tanggal 22 bulan Ramadan tahun 705 itu sampai di Kairo. Ya, kemudian setelah salat Jumat mengumpulkan semua para ulama dan qadi-qadi itu. Ya, para tokoh-tokoh negara saat itu. Wa da'a ibnu Makhluf, ya. Ibnu Makhluf tadi mencoba Uh, apa namanya makhluk mencoba mengungkapkan kesesatan mencoba membuat sebuah pernyataan yang memojokkan sistemnya syarat bahwa Allah ars bahwa Allah di atas aras ya kemudian menyebutkan beberapa masalah tatkala selesai qadi menyebutkan ya sa'alahul qadi jawabau bertanya maka sistemnya syarat telah memuji dan memuji Allah ajib majid nabika li takhtuba ya lahu ajib majid Ya, mulai ada komentarnya agak miring. Eh, kami di sini adalah agar engkau menjawab apa yang ditanyakan, bukan engkau untuk berkhutbah di sini. Ah, lalu ini Taymiyyah berkata, "Manil hakim fiyya?" Siapa yang berhak memutuskan masalah aku di sini? Faqilal qadi maliki. Oh, dikatakan bahwa yang berhak hakim di sini memutuskan masalah adalah qadi maliki. lah. Lalu Nabi mengatakan, "Kaifa yakum fi ya wa wa Bagaimana dia mengambil keputusan, menghukum atau menyalahkan membenarkan aku? Sedangkan dia sendiri yang adalah lawan debatku." Faqadi barahimullah min dzalika, ya, suma adrabi marsum bihasbihi. Nah, inilah jadi dia dipanggil ke Mesir karena di sana banyak qadhi kod di Malikiyah ada mau di sidang, mau di debat gitu ya. Ketika itu Selestong Tamia mau menjawab dilecehkan, kamu di sini untuk menjawab bukan untuk berkhotbah. Ditanya, siapa yang menjadi hakim di sini? Siapa yang menjaya, kalau di kita istilahnya kalau diskusi itu apa istilahnya itu yang menentukan ah uh, uh, ya uh, apa moderatornya atau yang memberikan menentukan waktu dan segala macam. Siapa di sini? Semuanya dijawab ada orang yang ini juga, orang yang bantah beliau. Beliau bagaimana dia akan adil dalam memberikan keputusan, memberikan suatu hukum? Dan dia adalah orang yang mendebatku di sini, lawan debatku di sini. Nah, dan akibatnya beliau gara-gara itu beliau ditahan. Ya, nah begitu aja alasan mereka beliau ditangkap. Ya, nah kemudian ditahan di situ dalam waktu yang sungut lama beliau sampai robbil awal tahun 707. Jadi dari tahun 705 tadi Ramadan ya. Nah, itulah masa-masa bagaimana beliau diperlakukan oleh musuh-musuh beliau. Baik, yang ketiga tadi kita sebutkan Syiah. Ya, yang banyak memusuhi beliau juga, memfitnah beliau juga adalah ya di antaranya uh, beliau menulis itu kitab Minhajus Sunan Nawawiyah di dalamnya membahas berbagai pembahasan pembahasan akidah Syiah ya dan meruntuhkan berbagai argumentasi argumentasi mereka ya, ya di antara tokoh-tokoh Syiah itu Ibnu Mutahir Al-Hilli yang mereka menulis yang dibantah oleh Islam Timi, nama kitabnya Minhajul Karamah. Maka Syed Islam membantah kitab tersebut Minhajul Sunan ya. Maka <coughs> juga dibantah lagi oleh Ibn dengan jawapan yang sangat tidak memuaskan. Taib. Ini di antara kelompok-kelompok uh, yang mencoba dari semenjak hidup Syed Islam Timi ya, ya memfitnah beliau, men bertindak isinya anda radikal kepada beliau lah ya berbuat sesuatu yang ingin mengerong memprovokasi penguasa dan penegak hukum untuk menangkap dan menghukum uh, beliau dan seterusnya. Baik. baik uh, karena waktu terbatas kita untuk menteri kita cukup dulu di sini juga disebutkan setelah syiah juga ada kisah di sini di mana ada kelompok syiah yang sababah itu yang mencela para sahabat ya mereka itu adalah ahlul bukhoh ya wakotok sab sabil mereka melakukan uh, berbagai orang lewat di tempat mereka itu di apa istilahnya di membayar upeti kalau kita mungkin di sifatnya harus diperas orang-orang lewat tersebut. Nah sehingga selisih temia melaporkan hal itu dan meminta kepada penguasa untuk menyelesaikan masalah tersebut, mempersiapkan uh, pasukan untuk memerangi mereka. Ya uh, maka tak itu penguasa mengizinkan untuk menghentikan kejahatan kelompok tersebut. Ya. Uh, Kemudian Syekh uh, ikut dalam berjihad melawan kelompok tersebut dan ini kisah disebutkan Muhammad Abdul Hadi ya. Kemudian uh, disebutkan bahwa penaklukan dikuasainya suatu bukit yang dikuasai oleh kelompok uh, yang mencela para sahabat ini disebutkan Imam Hadi merupakan salah satu karamahnya Syekh yaitu ya uh, mereka melakukan tindakan-tindakan yang menzolimi luar biasa merampas harta orang-orang yang tidak dari kelompok mereka maka dari inilah kata Ibnu Abdul Hadi dibolehkan menggunakan kekuatan untuk membalikkan mereka dan men, apa, mengantisipasi kerusakan mereka lakukan nah hal itulah menyebabkan juga Selestamia pada akhirnya juga di di, di penguasa oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan beliau dan akhirnya beliau juga ditangkap dan hal ini juga di disebut disebutkan banyak ya menyebabkan banyaknya musuh-musuh Islam dan orang-orang Syiah Rafidah ingin membalas dendam kepada beliau yang telah menghentikan sikap apa namanya radikal mereka yang di mana dari bukit suatu bukit yang dikuasai oleh mereka tersebut dijadikan sebagai markas untuk memeras orang-orang yang lewat ya sebenarnya Kotok Sabil itu adalah penyamun penyamun jalan ya. Uh, Di antara juga kelompok Zaidiyah disebutkan juga ya juga tidak kalah benci kepada Syaltamiya ya tidak kalah juga jauh dari pencinya orang Rafidah hal itu disebutkan kerana tak kalah uh, dikira dikir Al-Hasan bin Ishaq membantai Ibnu Taimiyah dan menyebutkan masalah-masalah min hadis sunnah dan beliau membuatkan uh, menyatakan beberapa kebohongan-kebohongan terhadap Syaltamiya itu namanya seorang tokoh dari Syiah Zaidiyah kemudian <coughs> bersepakat ya wa tashtariku syi'a man wafaqahum iftira ala ibn umuman di mana kelompok Syiah bersepakat orang, orang setuju dengan mereka itu membuat kedustaan terhadap Sunnah tentang bagaimana pandang Sunnah terhadap para sahabat Nabi dan juga terhadap Khalifah Rasidin yang secara khusus Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka memfitnah bahwa Sunnah tidak menghormati Al Bed dan diantaranya ada Ali bin Abi Thalib. Taib. Idharuna nama ya in yang bi dzikre illa wa yalmazuhu ya dia menuduh bahwa setiap Syiah Syiah menyebut Ali dalam tulisan-tulisan beliau Syiah meninya menjelekkan menjatuhkan ya uh, kemudian juga menghina merendahkan itu tuduhan dari orang-orang Syiah dan orang zaidia kepada beliau. Uh, kemudian juga di antara kelompok yang tadi kita sebutkan contoh-contoh dari, uh, yes, dari kelompok sufi ini ya tentu sebagian kelompok sufi di ya, antara ya, musuh beliau yang terkenal di masa beliau adalah seorang yang menebukkan berbagai maka id, maka id, makar makar, makar-makar ya tentang temnya ya. Di antara namanya itu Nasr al-Mumbaji ini. Ini disebutkan Ibn Hajar Ibn Hajar Asqalani bagaimana mubaq la adawati dzalika rajul li Ibn Tamiyah. Bagaimana uh, permusuhannya terhadap Ibn Tamiyah ya wasabutil kal adawa sebabnya adalah karena wakana min azamil qaimin alaihi syalis namaji li anu kana kana balagh ibn tamiyah anahu yata'assab li ibnu arabi jadi sebabnya kenapa dia begitu benci kepada syalis tamiyah ya eh ya. uh, nuajar menyebutkan di antara orang yang paling membenci beliau ada namanya membenci syalis tamiyah namanya kata beliau asy-syekh nasr al-mumbaji li anu kana balagh ibnu tamiyah ya annahu yata'assab li Ibnu Arabi. Ya di mana Syekh al mengetahui bahawa orang ini sangat fanatik terhadap Ibnu Arabi, bukan Ibnu Al-Arabi. Ibnu Arabi, ibn Arabi yang memiliki paham hululiyah. Nah. Kemudian Syekh al menulis kitab kepada uh, Nasr Membaji ini untuk menasihatinya. Ya. Uh, kemudian menyebutkan bagaimana akidah Ibnu Arabi. Ya. Dan inilah yang menyebabkan Nasr Mumbaji ini tidak menerima kritikan-kritikan Salafisme terhadap Ibnu Arabi, ya. Kemudian Al Mubajji ini dekat dengan penguasa saat itu namanya Baybaris. Baris yang mana Baybaris ini sangat senang dengan Nasr Mumbaji ini. Wa Zainuddin bin Makhluf Qadi Malikia ma'a Syekh Nasr. Nah, bekerja sama lagi tadi Qadi Maliki yang sebelumnya yang memusisi sistem ini bekerja sama untuk mengaruhi Bayi Baris yaitu sultan yang ada di Mesir saat itu. Nah, dan di antaranya yang dilakukan oleh Al-Mumbaji ini, Nasar Al-Mumbaji yang wafat 719 Hijriah ya ini dan Ibnu Atha Allah uh, skandari skandari ya. Murid-murid mereka untuk melaporkan Ibnu kepada penguasa saat itu. Maka murid-murid mereka melakukan hal itu ya. Kemudian diserahkanlah permahasan ini kepada Qadi Syafi'i. Waqid al-majlis bi'idda'at ya, bi min imam atah. Yang kemudian dikumpulkanlah dalam satu majlis. Kemudian dengan membacakan tuduhan-tuduhan dari imam atah illa skandari dari. Ya. Walam yasbun alim tamiya min hasyik. Tidak satu pun apa yang dituduhkan itu terbukti. Ya. Terhadap tayin imam tamiya. Wadhara min imil syaih fi dhalikal majlis wa syaja'atuh. Ketika dalam pertemuan itu terlihat bagaimana ilmu Syekh Ibn Taimiyah dan juga keberaniannya dan keteguhan hati beliau ya dan juga tawakalnya beliau yang tinggi dan hujah beliau. Ma ya tajawazal sawas inna daula khayyaruhu baina ayar hila Damask ila Iskandar. Nah, ketika itu selesailah beliau diputuskan untuk mau pergi ke mana, apakah balik ke Damaskus atau beliau uh, tetap di Iskandaria. Ya. Nah, uh, kemudian diberikan syarat ketika beliau mau rahil ya mau pergi dengan berapa syarat ke wabayana anna air, uh, wabayna aidakal habas jadi ada pilihan imma dia pergi ke Damaskus atau Iskandaria atau dia ditangkap ditahan maka beliau milih faktar al habs beliau lebih suka untuk ditangkap ditahan pada khalai jamaatu min ashabi wa lalu murid-murid beliau ya berkata untuk meminta beliau menerima syarat saja untuk pergi ke Damaskus. Nah, lalu Syekh sebenarnya menerima tawaran itu pulang ke Damaskus, baru lewat dari Kairo saja. Namun ada utusan menyebut beliau surat untuk kembali ke Damaskus lil habs. Ya, untuk ditangkap di sana. Dan ini semua adalah atas makarnya Tarbir Nasr membaji itu. Dan akhirnya Syekh ditangkap di Damaskus, ya. Dan selama beliau dalam tahanan dapat pula mengajar orang-orang yang ada dalam selama beliau tahanan. Ya. Kemudian juga mendapat ilmu dari beliau ini pada tahun 709 Hijriah. Nah. Kemudian juga musuh-musuh beliau ingin mengusir beliau ke Iskandaria dalam bentuk diusir. Ya, la'alla ahadan min ahliha yatajasar alaihi ghilatan. Jadi tujuannya adalah agar beliau kalau di sana Nanti beliau di sana, kemudian mudahan ada orang yang siap untuk membunuh beliau. Nah, itu disebutkan di sini. Pemazalikan nas illa mahabbatalau. Ketika beliau diusir ke Skandaria, bukannya karena kan asing beliau di sana. Ya, tidak ada mengenal beliau. Namun akhirnya di sana beliau juga mendapatkan banyak orang senang dan menerima dakwah beliau. Ya, wa tifaan bihi wa an wujida fi Iskandaria tawaif min al-mutasaffa tantasibu ila Ibnu Arabi. Nah, kemudian setelah beliau Terkenal pula di sekundari ada beliau menyebar pula. Ada kelompok sufi yang berintisab kepada Ibn Arabi juga. Dan Ibn Sabi'in. Uh, Itulah pemazak Allah biqudumihi alaihim syamlahum. Itu menyebabkan mereka uh, terpencar-pencar dengan memulainya dakwah. Syed Samtamiya di sana di Iskandar tersebut. Taib. Kemudian juga ada di sana ada kejadian lain. Beliau di uh, yang tidak pantas oleh kelompok rifaiyah namanya ya yang mereka adalah ahli dalam sihir dan seterusnya. Baik. Nah, dan ini sudah pernah kita sebutkan juga debatannya beliau berdebat dengan ini ketika itu beliau meminta agar mereka pertama mandi dengan air panas untuk membuang apa namanya bahan-bahan yang mereka gunakan untuk menyatakan mereka itu anti api. Dan waktu itu Salestemnya mengatakan, "Kita tidak cukup mengumpulkan api unggun cukup saja kita hidupkan sebuah lilin dan kita bakar jari kita masing-masing. Mana yang terbakar dan yang tidak?" Dan akhirnya mereka meminta hila karena mereka belum siap dan mereka minta, Nih, "Nanti kita siapkan dulu api unggunnya." Kata Salestem, "Sekarang saja kalau kamu berani, ayo datangkan lilin dan kita bakar siapa yang terbakar jarinya." Dan akhirnya mereka tidak berani karena mereka tidak saat itu belum mempergunakan uh, apa namanya? Uh, ilmu sihir yang mereka pakai tersebut untuk melindungi diri mereka dari api agar tidak terbakar. Nah. Kemudian di sini juga disebutkan kelompok-kelompok lain adalah orang-orang yang ya, kecemburuan kepada beliau kelebihan yang berbeli miliki. Ya da, tadi yang telah kita bahas di antara seperti uh, Ibn Zamalkani, kemudian juga uh, ya kemudian juga sebelumnya kita sebutkan berapa tokoh dari uh ulam dan juga dari kelompok-kelompok uh, uh, syiah dan sufia dan al kalam. Kemudian uh, beliau menyebutkan uh, di antara orang-orang musuh beliau yang kembali mengakui keilmuan beliau dan malah ikut membela beliau seteru disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir adalah Ibnu Zalamakani juga dan Abi Hayyan beliau memuji Syekh Samtamiyah bahkan beliau mengatakan ma raaitu ma ainaya misla dan aku belum melihat, pernah mataku belum pernah melihat orang seperti dia tentu maksudnya dalam bidang ilmu dan pemahaman agamanya ya nah ini di antara yang disebutkan tentang pujian Ibnu Hayyan ya uh, kepada syekh Islam intan ya, abi hayyan bukan ibn hayyan abi hayyan ya iaitu muhammad bin yusuf ya al-garnati andalusi abu hayyan itu ulama dari ulama-ulama yang ahli bahasa dan beliau ini menulis kitab namanya kalau enggak al bahrul muhid ya tafsir beliau. Baik. Untuk pembahasan ini kita cukup sampai sini dulu insyaallah pada yang akan datang mungkin kita akan bahas tentang apa namanya uh, secara terperinci apa saja tuduhan dan jawaban jawaban dari kitab syarh tentang tuduhan-tuduhan di uh, fitnahkan kepada beliau. Baik. Barakallahu fikum. Kita untuk materi kita cukup sampai sini dulu dan kita kembalikan pada akhirnya mandu kita dari studio Cilensi. Nah, baik, Alhamdulillah sekarang Terima kasih banyak untuk Kauwistad yang sudah memberikan materi dari pembahasan mengenai tuduhan-tuduhan terhadap Intaimia dan jawabannya. Untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda yang ingin bertanya, silakan anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp di 0819896543 atau anda bisa menghubungi kami di layanan telepon secara langsung di 021 Baik yang pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustad di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begitu seringnya terisolimi eh, selama hidupnya ulama umat Islam ini seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan hampir di setiap generasi ulama Islam ini banyak sekali yang terdolimi. Ditekan oleh pemerintah pada zamannya dengan tuduhan dan segala macam. Apakah ada persamaannya di negeri kita Ustadz dengan ulama-ulama yang ditangkap oleh pemerintah kemudian dipenjarakan karena melawan kezoliman pemerintah dengan contoh salah satu ulama ulama salaf kita yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Mohon penjelasannya. Baik, Tentu, dalam menyikap ini tidak setiap ya yang ditangkap itu, karena di masa para ulama salaf juga ada tokoh-tokoh aliran sesat yang ditangkap juga. Tetapi kalau kita lihat tadi dalam sejarah Charles itu bukan dari penguasa yang banyak bertindak kepada beliau, tapi ada provokasi dari kelompok-kelompok yang tidak menyukai dakwah beliau. Tidak menyukai dakwah beliau. Ya, seperti kita katakan tadi, kalau kita lihat semuanya itu ada laporan-laporan yang mem, apa namanya mempelintirlah ungkapan-ungkapan beliau dikatakan ketika beliau menulis Hamawiyah dan Wasotia beliau menyerupakan makhluk dengan mazhab tajsim ya tentu disebutkanlah majtusim itu adalah orang merupakan oleh makhluk orang menyepakan Allah makhluk telah adalah pemikiran dia adalah kafir selama macam tentu dengan bahasa bahasa yang mungkin tetapi uh, apa yang dilakukan oleh para hakim di masa saltemia tetap Alhamdulillah ada keadilan beliau dipanggil dan di cross check, yang dikonfirmasi kepada beliau secara langsung dihadapkan kepada orang-orang yang menuduh beliau ya, sehingga beliau dapat menjawab dan menjelaskan apa yang dituduhkan itu adalah suatu hal yang tidak benar apa yang beliau katakan di dalam kitab-kitab beliau umpamanya. Nah, kemudian uh, beliau di, selama beliau ber apa namanya? Uh, berdakwah di masa beliau, beliau mengkritik pemerintah tapi bukan dengan cara e, memprovokasi masyarakat umum untuk menjatuhkan kekuasaan beliau menyampaikan nasihat dengan secara e, lisan dan langsung tapi di hadapan para ulama-ulama yang tadi satu kisah yang kita sebutkan ketika adanya tentang Ahlul zimma tadi jadi beliau tetapi itu saat diskusi ya tapi beliau tidak pernah berceramah di belakang penguasa lalu beliau memprovokasi penguasa begini-begini tidak beliau sesuai dengan majus salaf dalam menyaksikan penguasa adalah eh beliau berbicara langsung atau memang dipanggil langsung berbicara sebenarnya tadi kisah tentang Al-Zima yang itu ada di situ ada sultan di situ ada Malik di situ ada juga wazir tadi. Yang beliau ulama-ulama lain tidak ber, 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 tidak apa namanya tidak berbicara dan beliau menjelaskan kedudukan pembahasan masalah itu dengan baik. Dan beliau sebenarnya e, tidak pernah dan beliau setiap tindakan tadi pemanya ketika beliau ingin menupas kemungkaran kejahatan orang Syiah Rafidah yang tinggal di sebuah gunung yang selalu mengusik uh, kaum muslimin lain di samping mereka dengan menyamun, dengan merampok selama macam beliau memberikan instruksi memberikan usulan kepada penguasa untuk adanya pasukan untuk uh, menghentikan kejahatan mereka tersebut jadi tidak beliau bertindak pribadi sendiri di masa beliau juga banyak penyimpan penyimpan penguasa ya tapi penguasa saat itu mudah juga dipengaruhi oleh kelompok kelompok yang tadi kita sebutkan adapun yang di masa kita apakah sama dengan ulama ulama yang kita tentu tidak bisa kita ukur secara menyeluruh ataupun untuk personal tertentu saja, tidak bisa ya, karena kita tahu kasus yang dihadapi oleh da'i-da'i ini, uh, apakah demikian, dan prosesnya juga tidak seperti sama. Temia, permasalahan yang disampaikan juga tidak seperti yang dialami temia. ya. Uh, maka, kalau masalah uh, menyampaikan nasihat kepada penguasa, para ulama kita dari sepanjang masa melakukan hal itu, tetapi tentu ada manhaj dan metode yang benar sebenarnya yang dijelaskan oleh Shaila S.A.W. dan para ulama, ulama lain dimana tidak boleh mengumbar uh, kekurangan-kekurangan kesalahan-kesalahan penguasa itu di hadapan masyarakat kayak alamai karena uh, akan memprovokasi masyarakat untuk menerima informasi yang tidak akurat, Pemainya, kita sebagai orang yang memberikan informasi kita belum tahu jawaban-jawaban pemerintah atau penguasa terhadap apa yang kita katakan tersebut jadi beliau tidak bersifat seperti itu. Ya, Adapun yang ditangkap sebagian nih, di, negara-negara kita ini kita lihat bahwa kebanyakan dakwah-dakwah mereka uh, tidak mengikuti manhaj yang lurus di, masuk di sini ya dalam mengkritik pemerintah di dalam menyampaikan pendapat kebijakan-kebijakan ya kadang-kadang kita melihat ada hal-hal yang sempat over di dalam menanggapi atau bahkan banyak mengambil kesimpulan kesimpulan itu dari media-media masa -media, yang ke, akuratan informasi itu perlu dipertanyakan gitu makanya sikap ulama itu dahulu dahulu bertabayun apa benar hal ini itu tidak gitu dan juga tentu kita juga tidak tahu penegak penegak hukum ini ya e, mereka punya alasan alasan yang jelas data data yang jelas mungkin kita juga tidak tahu makanya kita tidak bisa memastikan yang penting yang namanya berdakwah secara umum pasti yang namanya berdakwah adalah akan ada tantangan baik dari masyarakat yang kita perbaiki kondisi pondok penguasa pasti ada tantangan tetapi tidak bisa kita katakan setiap dai yang ditangkap setiap dai yang diberi hukum sama seperti sistemnya kondisinya dia dizalimi semacam juga tidak tidak demikian bisa saja ada yang mereka dizalimi bisa saja mereka juga ada indikasi-indikasi yang mereka melanggar hukum wallahu alam bisawab Nah, baik. Terima kasih banyak. dan demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di lain telepon. Silahkan di 021-823-6543. Nah, halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Mandailing Natal. Ayah, iya. Silahkan, Bapak. <tuh> Pertanyaannya. Menurut menurut yang kami pelajari menurut yang kami jari, ilmu, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang paling baik. Tetapi ada mengatakan Indonesia ini menerangi orang yang belajar ilmu tasawuf apakah memang betul itu? Baik, ini saja Bapak pertanyaannya ya. Baik, ditunggu jawabannya Bapak yang berada di Mandailing Natal. Terima kasih banyak. Nah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Bapak kita dari Mandailing Natal. Ilmu tasawuf ada berapa penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama kita? Uh, Buya Hamka pernah menulis kitab Tasawuf Modern ya. Beliau situ meluruskan pemahaman-pemahaman Ilmu tasawuf bila yang dimaksud adalah ilmu penyucian hati, perbaikan akhlak, karena begitu yang identiknya biasa ilmu tasawuf itu adalah memupuk kesabaran, memupuk keteladanan, memupuk pemanyakonaan, ah, tidak haus dengan dunia, banyak beribadah. Nah, dan kemudian ibadah itu sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Semuanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, bukan berdasarkan hadis-hadis hadis maudhu. Tidak over di dalam pemanya dalam masalah membenci dunia juga, ya karena ada sebagian kelompok yang ketika dia belajar ilmu tasawuf dia pergi ke gunung bersemedi di sana. Nah ini yang jadi uh, yang dimaksud yang, di, yang di, diingkari para ulama bukan hal yang dalam bentuk yang tadi disebutkan dia mensucikan dirinya. Karena istilah istilah sauf ini di tengah masyarakat maupun di tengah uh, para pengkajinya berbeda-beda tingkatan pemahamannya, dan juga kelompok-kelompoknya. Ada kelompok tasawuf yang sampai pada tingkat mengatakan mereka tidak perlu lagi, ya ini tentu yang gulu ya gulu ya, gulu dalam berlebihan, uh, tidak perlu lagi umpamanya sholat, puasa, zakat, karena sudah sampai pada tingkat hakikat, di mana kelompok ini membagi agama ini ada syariat, ada torikot, ada, ada makrifat, ada hakikat. Nah ini yang dibantah. Sebenarnya tadi yang disebutkan seperti Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu memiliki keyakinan di mana manunggaling. Tuhan bersatu dengan dirinya atau dia bersatu dengan zat Tuhan dan sebagainya. Ini jelas. ya Itu yang dibantah. Ya. Atau konsep-konsep dalam bentuk pencarian ilmu. Apa bentuk pencarian ilmu? Kalau dibahas ilmu tasawuf itu Diasakan Al-Quran dan Sunnah Menurut pemaham sahabat Mencontoh mentolah dari Rasulullah Mencontohi sahabat Itu tidak disalahkan Yang dimaksud adalah pencarian ilmu Yang kadang-kadang orang tasawuf melakukannya adalah Mereka bersemedi di gunung Sekian hari Kemudian meninggalkan sholat berjamaah Bahkan juga kadang-kadang dalam cerita-cerita Yang ber berkeliaran Yang prakteknya juga meninggalkan sholat Dan kadang-kadang melakukan zikir-zikir yang yang mm, tuntunannya tidak sesuai dengan sunnah, ini yang diluruskan oleh para ulama. Ya. Kalau yang disukai, yang dijelaskan, ya, para ulama tasawuf sebelumnya, sebagaimana uh, Ibnu Jureid uh, Afwan, uh, ya seorang ulama tasawuf terkenal, sering dinukil perkataannya oleh uh, Ibrahim Ataimi dan lainnya para ulama. Saya lupa namanya, dinukil perkataannya oleh Islam temia dalam kitab beliau Maju Potawa Jilid 11 itu beliau menyatakan eh uh, al Junaid, al -Junaid, Afwan, al itu beliau mengatakan ilmu nahada mukayyidun bil kitab was sunnah. Ilmu kita ini adalah berpegang Al Quran dan Sunnah. Barang siapa mencari petunjuk di luar itu bukanlah termasuk golongan kami. Dia tidak bukan orang tasawuf sebenarnya. Itu jadi ulama-ulama paham-paham tasawuf ini uh, banyak juga dimasuki oleh orang-orang yang uh, filsafat kemudian memahami pemanya Ajaran-ajaran di awal itu seperti ajarkan pemain mencari Tuhan Jadi antara kisah-kisah yang mempelajari pemainnya ya, Yang saya dengar sendiri itu dalam suatu pelajaran tasawuf ya, Di suatu tempat Mengatakan bahawa ketika Allah telah menciptakan kata Nur Muhammad Lalu Muhammad dengan Tuhan cari-carian lalu Muhammad mengaku Tuhan juga gitu maksudnya. Lalu Tuhan juga Tuhan lalu saat Tuhan masuk ke dalam diri Muhammad, Muhammad tidak bisa mencari Tuhan. Dari situlah Muhammad mengakui bahwa dia bukan Tuhan. Ini kisah-kisah seperti ini, kisah-kisah yang membawa keyakinan-keyakinan menyimpang. Ini yang dimaksud oleh para ulama. Ini yang dikritik, ini yang diperbaiki, ini yang diluruskan. Jadi atau pola-pola ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah tadi yang dikatakan pemanya e, zikir dalam kelambu 40 hari kemudian tidak keluar dari kelambu tersebut tidak makan tidak minum macam-macam praktek-praktek ini yang diluruskan para ulama karena tidak sesuai dengan tuntunan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu diantara. Jadi kalau memang didasari pemanya bagaimana akhlak yang baik hormat kepada orang tua kepada tetangga ya kemudian rajin beribadah tidak terlalu menghaus dengan dunia ya tetapi kalau sempat pula tidak berusaha bertawakal saja duduk aja di masjid zikir-zikir saja tidak usah ini juga tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an nah tasawuf ini yang dikritik para ulama karena Allah SWT wa faida salatu fantashiru fil -ard. ya Allah sedang kalau sudah selesai salat cari karunia Allah di muka bumi ini berusaha ya itu nah, jangan meminta-minta nah ini yang diluruskan pemahaman-pemahaman yang 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 mana tidak sesuai dengan sunnah atau menyalahi akidah yang benar. Itu yang dikritik oleh ulama. Jadi kalau tasawuf itu adalah pelajar akhlak yang baik, sopan, santun, mulia, dharma, e, suka ber, e, memberi, ya, sabar, itu sangat didukung dalam Islam dan itu tidak bukan itu yang dimaksud yang dikritisi oleh para ulama. Cuman ada pemahaman demikian yang di dari kelompok-kelompok lain, sebenarnya juga mereka memiliki selawat-selawat yang lebih unggul dari salawat yang diajarkan Nabi SAW ini yang sebetulnya diluruskan oleh para ulama. Tidak akan mungkin ada salawat lebih unggul dari salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW ataupun zikir dan doa dan sebagainya. Ini yang diluruskan sebetulnya. Ya, wallahu Nah, baik. syukur atas jawaban Ustaz. Demikian dan dua pertanyaan tadi merupakan pertanyaan di kesempatan pertemuan pagi hari ini menjelang siang Ustaz karena waktu yang sudah habis yang telah disediakan dan mungkin ada kitab yang dapat disampaikan untuk para pemerhati di sekalian enam silakan Ustaz. Baik, terima kasih untuk pemirsa dan pendengar semua. Semoga Allah SWT menjaga kita selalu dalam keadaan secara dan diberikan selalu dimudahkan untuk berbuat amal soleh. Ya, dan kita diwafatkan di atas kalimat tauhid oleh Allah SWT. Dan kita dihindarkan dari segala fitnah-fitnah yang berkeliaran, yang menyebar di sekitar kita. Baik fitnah tentang hal duniawi maupun fitnah yang berhubungan dengan agama. kita mohon kepada Allah perlindungan yang ya dari jauhkan dari berbagai bentuk hal-hal yang akan merusak keistiqomahan kita dalam agama ini. Terima kasih untuk para pemirsa dan pendengar semua dan juga teman-teman yang di studio Selensi juga studio Mini IAI Imsha insyaallah atau Sekolah Tinggi Imsha Imam Syafi'i Pekan 2. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.